tầm lại dưới đi nào nó đấy thì cài lại ít nè cố máu máy yên magic book invisible ink guys kayak water wow itu loh guys kalian udah ada kayak gini belum guys. Nah kita ada dua variasi nih guys waktu video ini kali ini ada yang unicorn dan ada yang flamingo nih guys. Aku juga jadi agak bingung mau yang mana mulainya sih guys karena dua-duanya kelihatannya bagus juga ya guys. Aku juga belum tahu nih so, kali ini aja ya guys. Guys, pensilnya kayak gini guys. Ini warnanya mesti diisi air dulu nih guys. Kalau yang ini bentuknya kayak pulpennya guys. Kalau yang water wall punya itu nggak ada tutup guys. Dulu aku juga punya yang bentuk fun gitu loh guys. Tapi udah agak rusak-rusak itu loh guys kodurnya. Nah sekarang kita coba lihat dulu ya guys sisinya kayak gimana yang ini. Yang ini kelihatan tuh guys ya. Ini ada clues-nya tuh guys. Yang kita mesti cari barang yang ada di sini, cari di gambar sini guys. Nanti kita warnain ya guys. Guys, ini cara menggunakannya gini nih guys. Isi dibuka ininya nih guys. Ininya sebenarnya bisa dibuka nih guys. Ini dibuka nih guys. Nanti diisi air nih guys di sini. Ini terbalik. Habis itu nanti diwarnain nih guys ya gitu tuh. Guys, isi airnya di dalam sini nih guys. Habis itu nanti nomor 3 tunggu sebentar nanti bisa langsung hilang sendiri guys gambarnya. Nah kita isi dulu ya guys airnya, jangan juga ketawa banyak ya guys, kalau ketawa banyak nanti bisa tumpah guys. Kalau enggak setengah aja ya guys. Nah kita tutup dulu ya guys. Nah sekarang kita mulai dulu. Guys, yang kita bisa cari adalah semangka, minuman, buah-buahan, dan ada unicorn satu nih guys. Nah ayo kita cari. Ah, aku ketemu unicornnya nih guys. Wah keren kan guys ini. Itu minumannya tuh. Unicornnya lagi dulu minumannya. Guys, kita juga nggak usah pakai krayon lagi nih guys. Gambarnya langsung keluar kalau pakai air loh guys. Guys, nanti kalau ini udah kering, nanti gambarnya langsung hilang nih guys. Tuh kan, tuh ada gambar warna birunya. Habis itu nanti udah nggak ada tuh guys. Kayak magic kan guys. Minuman bubble tea nih guys. Cepetan guys sebelum nanti ini jadi hilang gambarnya. Cepetan. Guys, gambarnya semuanya cute kan guys, bagus dan lucu. Kita udah ketemu semuanya kan guys ini. Guys, kalau watermelonnya yang ini ada yang ini ada di sini guys. Kalau yang apple sama strawberry ini ada di sini guys. Tapi kalau yang cherry ini kan nggak ada kan guys di sini. Juga nggak tahu sih, tapi udah ada unicornnya di sini. Kalau drinks yang ini guys sama tuh guys. Tuh. Untungnya cuma ini yang sama nih sama dua-dua ini aja ada tiga yang sama. Bedanya si unicorn doang yang beda. Guys, ayo kita bikin yang selanjutnya nih guys. Aku paling suka gambar yang ini. Ini paling bagus karena ada pelangi. Mulai dari bawah aja ya. Bawah ke atas. Atau atas ke bawah.
kuenya sudah habis, kita tinggal isi lagi. Guys, ini maksudnya aku bisa hilang kayak gitu tuh guys, itu kan udah mau hilang-hilang, nanti bisa kayak gini juga. Ada gambar rainbow atau kalau bahasa Indonesia adalah pelangi. Kalau balon bahasa Inggris adalah balloon. Kok ini unicorn kayak tadi, tapi yang ini lebih beda ya guys. Guys, sudah selesai ini guys, yang paling terakhir ini. Nah, ini kita warnain sampai habis guys. Yang ini halaman yang paling terakhir ya guys. Gambarnya ada peri nih guys di sini tuh, ada it's a fairy, tapi ada nggak sini ada peri menjadi is there any fairy? I didn't find any fairy, but why does the writing tell us? Guys, padahal di sini ada gambar perinya, kenapa di sini nggak ada? Tuh ada kok, kali karena kecil ya nggak kelihatan tuh guys, kecil banget. Nah nih guys, yang ini udah selesai nih guys. Sekarang kita buka yang flamingo nih guys. Akhirnya tumben belum habis-habis dari tadi. Guys, kali ini pas bikinnya salah tuh guys. Yang ini ada dua layer gambarnya. Nah, yang ini juga sama nih guys gambarnya tuh. Guys, sama kan guys sama yang tadi guys. Yang ini juga sama. Jadi ini gambarnya flamingo. Tuh flamingo gambarnya. Aku suka flamingo karena warna pink. Juga warna pink itu favorite warnaku loh guys. Udah mau selesai nih guys. Aku pengen coba yang gini loh guys.
selesai nih guys, tinggal sebentar lagi. Nah nih guys, yang ini udah selesai nih guys. Tadi kan aku ada yang belum bikin kan guys. Kita lanjutin dulu yang tadi. Oh yang ini udah. Yang tinggal yang ini nih guys, yang belum. Selesai nih guys, yang ini juga udah selesai nih guys. Yang ini udah hilang. Nah ini semuanya udah pada hilang nih guys, karena tadi tunggu-tunggu udah lama. Ini baru masih ada sedikit, tapi semuanya udah hilang nih guys. Ah, copot. Guys, yang ini juga udah paling hilang nih, dua-duanya, satu dan dua. Oke deh guys, sampai sini dulu ya guys video kita hari ini. Pas kita main Magic Book Invisible Ink yang kita udah main hari ini ya guys, jangan lupa ya guys di like, subscribe, dan tunggu video aku berikutnya ya guys. Dah.